Ya berterima kasih kemarin jalan sisi karena saya masih bisa makan sayur dengan adanya Tuhan yang memberi pada kami. Saya mau juga mencapai terima kasih atas pemberian Bapak kami. Ya bilang terima kasih ya, sayur, telur, apa semuanya kemarin pas saya jalan sono. Saya banyak terima kasih sekali pada hari pada wabah corona saya dari Kemang Pilabong. Saya berdoa supaya musibah ini cepat selesai juga sama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang Maha Baik. Dari desa Kemang, dari RT 02. Dengan bantuan sayur ini saya bersyukur kalau saya lagi gak ada uang bisa nyayur hari ini. Semua, buat kalian sekarang lagi dengerin ini, yang mungkin lagi ngerasa bosan, lagi ngerasa mager ngapa-ngapain, atau gerah dengan aktivitas yang bisa kalian lakukan di rumah,
Gue cuma mau bilang semangat terus ya. Jadikan semua ini sebagai media kalian untuk merefleksikan diri kalian lebih lagi. Refleksi semua perbuatan-perbuatan kalian, apa yang harus dikoreksi. Dan juga refleksi atas berkat Tuhan yang masih kalian rasakan sampai saat ini. Dan untuk para pejuang-pejuang online class, semangat terus menjalani semua ulangan-ulangan ataupun tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Intinya, kalian yang ngerasain perasaan itu sendiri. Terus berdoa dan berpikir positif. Jangan lupa bersyukur dalam segala hal kehidupan yang kita alami sekarang, baik dalam keadaan suka maupun duka. Yakin kalau semua pasti bakal balik normal lagi.